Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada di rumah kawan kita Azimah. Dari mana? Sarawak. Dari Sarawak. Kita akan interview Azimah sikit ya. Azimah duduk dekat Malaysia, Terengganu ni berapa lama dah? Berapa tahun? Daripada tahun 2003 dah tadi. 2003. 18 tahun dah. Memeluk Islam bila? Tahun 1999. 1999. Okey, so dekat Pulau Pinang. Pulau Pinang. Bila nak bila pindah sini? Tu? Bulan 3 tahun 2002. 2002. Anak berapa orang? 8. 8 orang. Yang sulung umur berapa? Sulung 17. 18 masuk 18. 18. Kerja dah. Belum yang SPM tahun ni dah. SPM. Yang lain semua belajar. Yang lain belajar belakang. Alhamdulillah. Lepas tu ni yang bongsu ni. Ini kecil. Kecil 4 bulan. 4 bulan. Suami kerja apa? Suami tak kerja dah tengok. Ia tak sihat. Dia tak sihat. Azimah jual apa yang untuk tamu keluarga? Biskut, biskut macam tak nanah, semperit, popia dengan kek lapis Sarawak. Lepas tu jual macam mana? Jual direct selling. Lepas tu kadang-kadang suruh datang ambil, letak dekat Darul Fitrah. Lepas tu, anak-anak okey kan, tak ada masalah kan? Anak-anak tak ada masalah. Yang ini perempuan seorang saja. Perempuan seorang je. Yang 7 orang lelaki. Duduk dalam sekolah mana? Sekolah Menengah Agama Marang. Hostel kan? Hostel. Asrama. 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 Okey. Apa nama adik? Ini. Orang panggil apa? Aidi. Laili. Laili. Okey. Laili darjah 2. Tingkatan 2 dah. Okey. Ada banyak guna komputer ada dekat sekolah. Setakat ni. Untuk kerja khusus. Kerja khusus. Lama dah dia bagi tahu daripada tingkatan 1 dulu. Memang ada guna. Untuk buat assignment ya. Pak kerja. Okey. Alhamdulillah. Apa cita-cita adik? Angkasawan. Oh, jauh cita-cita. Angkasawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah angkasawan. InsyaAllah. Lepas tu kita akan bagi laptop untuk memudahkan belajar. Dan bukan senang kan. Kita nak jadi seorang yang berjaya. Kita kena ingat. Kita kena dengan lupa agama. Mana-mana kita pergi, kita kena ingat solat. Ya. Yang pentingnya, kita ingat ini dunia yang sementara. Yang penting adalah jadi seorang Muslim yang baik dan menjadi seorang Muslim yang bercontoh. Untuk adik-beradik ni, adik-beradik ramai. Ya. Kita mesti jadi kakak lah yang bercontoh. Bimbing dan tabiah. Bantu tabiah anak-anak, adik-adik. Supaya mereka menjadi seorang yang baik juga macam kakak. Yang pandai juga. Boleh ajar. Homework semua kan. Ini baguslah. So kalau tak boleh, kita akan bantu apa yang kita mampu. Dan pastikanlah adik-adik semua akan berjaya juga macam adik di sekolah agama. Boleh? Okey ya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Itulah interview pendek kita dengan Nur Azimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.